nanti ini diperkirakan nanti sampai sore hari pun bisa ya. Diperkirakan sampai sore hari karena ini terdiri dari beberapa peserta ya. Banyak peserta dan kita nanti akan live bersama Satu Miliar ini. Jangan lupa like dan subscribe Satu Miliar ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini kita akan mereview sebuah yang ada di kawasan Borobudur. Dan lengkapnya simak terus dari kami, Jali Mulyani, Media Pemirsa Tumar dan Pelestari Budaya. Hari ini inilah situasi lapangan Desa Manggis, Dusun Dorok, Kecamatan Buncu, Kabupaten Kediri. Dan hari ini spesial banget, kita akan mereview peserta karnaval yang ada di sini ya, dan nanti ini diperkirakan nanti sampai sore hari pemirsa ya, diperkirakan sampai sore hari karena ini terdiri dari beberapa peserta ya, banyak peserta, dan kita nanti akan live bersama Satu Miliar New Media Pemirsa Tumar dan Lestari Budaya. Oke pemirsa, inilah beberapa peserta ya, sudah mulai berdatangan dan ini start akan segera dimulai. Yang jelas simak terus video dari kami Satu Miliar New Media Pemirsa Tumar dan Lestari Budaya. Juga jangan lupa dibantu supportnya, baik like, komen ataupun subscribe. Sekiranya video kami ada manfaatnya untuk para sahabat semuanya. Oke pemirsa, kita coba lagi ya, akan mereview sebuah ultimatum ya. Oke pemirsa, untuk teman-teman semuanya, sekali lagi kita akan menuju lagi ya di tempat lain. Yang terakhir nanti ada beberapa sound besar ya, ada Wijaya, juga Febi Audio dan ND Audio, serta masih banyak lagi yang lain. Oke, simak terus hanya di Satu Miliar New Media Pemirsa Tumar dan Pelestari Budaya. Oke pemirsa, inilah situasi saat akan dimulai ya. Oke, yang jelas karena ada beberapa peserta ini yang belum masuk ke papan start. Oke, yang jelas simak terus ya dari kami Satu Miliar New Media Pemirsa Tumar dan Lestari Budaya. Oke, ini kita berada di Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Buncu, Kabupaten Kediri. Yang jelas tunggu terus video dari kami. Video Sita Oke, Senisen
kami yang jelas dengan bantuan kami, tempat Anda hanya di Jatimulyo, media pemusatima dalam pelestari budaya.